Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mereview cara mengganti selang ini ya. Selang pipa ini yang pecah kita ganti dan kita lepaskan dulu ini kuncinya. Lepaskan penguncinya ini, lalu kita ketekan ke dalam. Setelah itu baru kita cabut. Baru bisa kita lakukan penggantiannya. Ini kita potong sedikit karena ini ada yang patah ya, bocor di sini. Jadi kita potong sedikit batas ini ya. Oke, setelah kita potong, kita masukkan kembali. Seperti ini, setelah masuk ya, kita pasang penguncinya. Dan setelah itu tinggal kita pasang di sini yang bagian bawahnya ya. Sini kita masukkan. Setelah masuk kita baut drat ya. Oke, sudah siap, tinggal kita tes. Kita tes colokan ya semuanya. Kita hidupkan. Mengalir. Oke, sudah mengalir bagus ya. Cabut. Kok mati Pak ini, Pak? Apa ya? Enggak. Uruk kok gelap wae enggak ketok. Wes tadi ya. Wes pi ya. Kok nyala nih lampunya, Pak? Nyala enggak ketok ae bengi. Enggak ketengokan wae. Biasanya merah. Merah kuwi ya. Wes ya. Heeh. Enggak ambil air nih. Enggak. Kasih ya, Pak.